pertama dan utama diterima oleh orang yang berbakti kepada orang tuanya, kecuali masalah dunianya dikayakan dia oleh Allah. Sugih dengan bakti dia dengan Tuhan. Yudin sadu jemaah ini. Ngomong sadu apa dia ini? Kayak kenang. Sadu si pengajian yang darungkah. Tetapi ujian kita berbakti kepada orang tua ada? Ada. Dari mana ujian kita? Dari istri. Dari istri ujian kita. Demen kerasan di senanja, bekemi di senina. Taduk, iya njen aku no. Kamu kan no, beli pom mau apa-apa. Senina cerdas, aku endah, gua beli nampu mau apa-apa. Awan yang pada dari. Benar jamaah sekalian. Istri kita itu adalah hak kita. Orang tua adalah kewajiban kita. Wajib dengan Tuhan. Istri hak kita. Pandai-pandai menunaikan hak. Jangan sampai kewajibanmu kebablasan waktu engkau menunaikan hakmu kepada istri. Hati-hati itu. Mohon maaf jamaah sekalian. Ini yang paling sulit ini. Oke, tiang lanjutkan. Ikhlas menghadapi semua perkara hidup, maka akan bernilai ibadah. Ikhlas. Lapah, ikhlas, lapah. Ciri dia ikhlas lapah. Silin mun bersuruh. Buka-buka di meja kum. Akan dia wang ngemi lolonin abar ngawih mun. Baru kulit sekolah. Lepang teleh. Ya, engkau tidak ikhlas lapar. Coba ke ketuan, apa paling ikhlas degawe? Momot. Ya? Ikhlas dia disugih. Ikhlas lebih kepeng. Ikhlas, jama-jama angkat. Ikhlas lebih kepeng. Ikhlas. Dia narak kepeng? Nah iya, dah nih. Ikhlas. Ikhlas. Dunia zaman sekali harus ikhlas. Ada yang pada forum. Banyak uang. Tidak ada uang, pada forum. Ya Allah, kembali menjadi kena telah montor. Ya Allah, ikhlas, semua kita ikhlasnya mas, berusahalah. Tetapi caranya bagaimana? Di depan wujudaka fi ardil khumul. Engkau tanam dirimu dulu. Mbeja kenan ustaz, tanam dirimu baik. Jangan jelaskan agak dalaman sedikit. Maksudnya tanam dirimu itu ke bumi kehinaan, artinya jangan sekali-kali engkau pernah merasa ada di bumi ini. Lamun tetanam niki arah pun di wujud. Tara. Jagung niki bapak, di minuah tetalet, udah tumput. Di apa? Di minuah tajuk jagung, telep lelongkak niki, kita masukkan di lubang niki, kita tumput. Awu-awu sih dengan tawak niki. Engkau tutup dirimu. Engkau tutup dirimu. Jangan sekali-kali engkau mau menampakkan kelebihanmu. Tutup dirimu. Ya kenan ardil khumul. Tutup dirimu. Tutup dirimu. Dedeknya dengan naon. Ya biasa-biasa saja. Engkau punya kegantengan, jangan pamerkan. Engkau punya kekayaan, tanam kekayaanmu. Engkau punya kelebihan, tanam kelebihanmu. Maka kalau engkau tanam kelebihanmu, itu akan tumbuh natijah kelebihan yang kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang ditanam sabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, cabangnya melangit cabangnya, ya maksudnya. Oleh sebab itu dendek nampakan kelebihan. Jamak-jamak, nah iya kena. Jamak-jamak, dendek lebih lalu. Jamak-jamak lah. Jamak-jamak, jamak sekalian. Iya kena ardil khumul. Paham? Ini sekedar niki yang bisa yang sampaikan jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini dari atas jejorak-jejorak tiang yang tadi. Apa yang sampaikan tadi yang pura bapak. Niki mohon dimaafkanlah niki saudara-saudara tangge para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur tampi sasih, jazakumullah khairan katsira. Allahumma fiqul hadi ila sabili rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.